guys. Okay, malam ini kita akan makan di restoran Leko, itu di kota Bojonegoro. Dan katanya di sini yang enak, yang special itu adalah iga sapi penyet. So malam ini kita cuba menu iga sapi penyet. Dan yang lain kita ada sayur, kita ada apa, sup buntut. Ya, kita cuba sup buntut yang malam ini ya. Di Malaysia ni namanya sop ekor, tapi kalau di sini namanya sop buntut. Jadi saya jangan salah faham pula, bunyi macam agak lucah sikit. Namanya sop buntut ataupun sop ekor. Jadi rasanya mungkin agak berbeza sikit dengan yang ada di Malaysia lah. So ini specialnya atau menu special yang berada di restoran Leko ini. Okay, sekarang kita rasa ini iga penyet. Ini menu utama. Menu utama dekat restoran Leko ni, ni di iga penyet. Iga ni adalah rusuk, rusuk lembu. Tapi dia pedas sikit lah. Kita cuba. Bismillah. Sebaik kau. Ada sepedas. Kalau di Malaysia tu kan kita biasa ayam penyet, ayam kepuh sebagainya. Kalau ini iga penyet. Rasanya dekat Malaysia tak jumpa lagi kot. So dekat Bojonegoro ni ada iga penyet. Jamur crispy atau cendawan goreng. Itu antara yang favorite. Cendawan akrab. Ha? Cendawan akrab. Cendawan akrab. Yang nah, favorite jugalah. Ya. Untuk sihat kena banyak makan sayur. Sayur kangkung, sayur apa? Jamur. Korang kena test kat sini. Kalau datang ke daerah Bojonegoro ni, wajib singgah kedai apa? Warung ataupun restoran Leko. Dan ini antara menu yang saya rekomenkan pada anda. Sop buntut ataupun sop ekor dan juga jamur goreng ataupun iga penyet. Pedasnya boleh tahan juga. Iga penyet ni. Tapi lagi pedas dan sedap. Lagi enak. Walaupun rasanya saya tak makan pedas kan. Siapa kata saya tak makan sayur? Nampak ni, bukan sayur. Ini sop buntut ni memang tak boleh dilupakan lah.
dengan rasanya, dengan kena pedasnya, bumbunya, dengan buntutnya, dengan buntutnya. Makan bayar lah. RM300,000 kaya je makan apa sampai RM300,000. Saya kasih RM400,000 ya. Okey, alhamdulillah billadhi amana wa saqana wa jalan muslimin. Dah kenyang dah, so kita nak beri tidur. So kalau siapa-siapa yang datang ke Bojonegoro ni, kedai leko ataupun warung leko ini adalah yang recommended, boleh datang dan so menjamu selera. Boleh cuba Iga Penyet specialnya dengan sop buntutnya, dengan sop rawonnya, semualah. So, jangan. Okay, jom kita balik tidur.